Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wassariku wassarikatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardi yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. Seorang laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, seorang laki-laki yang mencuri dan seorang perempuan yang mencuri. Al-fihima al pada keduanya mausulatun, itu mausul. Jadi namanya alif lam mausul. Mubtadaun menjadi mubtada i'rabnya. Walisibihi bisyarti dan karena menyerupainya itu al bisyarti dengan syarat. Dakhalatil fa'u maka masuk oleh fa fi khabari pada khabarnya wahwa dan yaitu faqta'u aydiyahuma, ada fa'nya. Begitu memang dalam kita membuat redaksi ikut Al-Qur'an. Kalau kita membuat ada kalimat mubtada alnya ya mausul, maka nanti khabarnya ada fa'nya seperti jawab jadinya dia. Faqta'u aydiyahuma. Faqta'u aydiyahuma. Maka potong olehmu akan dua tangan kedua pencuri itu. Jadi yang mencuri dipotong tangannya. Tapi enggak sembarang berapa duit ya. Ada ukurannya. Yamin akulin minhuma, tangan kanan tiap-tiap dari keduanya minal ku'i dari pergelangan tangan. Jadi di sini potongnya. Kemarin yang sudah kita jelasin. Wabayyanati sunnatu dan sunnah menjelaskan annallazi yuqta'u fihi bahwa yang dipotong padanya itu adalah rub'u dinarin. Seperempat dinar. Fasa'idan atau lebih. Seperempat dinar atau lebih. Jadi dipotong seperempatnya dinar. Ya. Seperempat dinar. Satu dinar empat gram. Satu dinar
4 gram. 1 gram berapa duit? Taruhlah 1 juta dah taruh ya. Walaupun sekarang emas lagi murah ini. Kemarin agak tinggi itu ya, kemarin. Iya. Taruhlah 1 juta. 1 juta dia nyolong 1 juta dipotong. Ya. Sekarang 900-an emas, taruhlah 1 juta dah ya. Kalau normalnya segitu. Dipotong tangannya. Ya kalau cepe doang belum. Ya. Wa annahu dan bahwasannya iza ada apabila kembali lagi dia mencuri kuti'at maka dipotong lagi rijluhu akan kakinya al-yusra yang kiri. Ya, jadi nyilang. Yang potong. Jadi pertama dipotong tiap-tiap keduanya daripada kuknya. Ya. Kalau dia motong lagi dipotong kakinya yang kiri. Tadi dipotong dua tangannya, ya, dipotong dua tangannya. Dari sini. Kalau kedua kali jemot jancuri lagi, nah, dipotong kaki kirinya. Ya. Bukan nyilang, bukan. Menyilang yang kemarin tuh, ya. Min mafsilil qadami dari tulang buku apa namanya? Tumit sendi, tulang sendi. Summa yadu kemudian tangannya yusra yang kiri. Kemudian tangannya yang kiri potong lagi. Iya. Kalau dia mencuri lagi, summa rijul yumna. Kemudian kaki yang kanan. Wa ba'da zalika yu'azzaru dan setelah itu ditakzir. Jadi kalau dia motong lagi, curi, dia dipotong lagi, dia mencuri lagi, dipotong lagi, tangan yang kiri. Dia mencuri lagi, ya. Jadi pertama dipotong, ya, apa kaki, tangannya, mencuri lagi, potong kakinya yang kiri, mencuri lagi, potong lagi tangannya yang kiri. Kemudian mencuri lagi, potong lagi kakinya yang kanan, ya. Setelah itu ya ditakzir. Dia masih mencuri juga ditakzir. Nah, kalau takzir hukuman sesuai dengan keputusan hakim apakah diasingkan atau diapain. Ya. Jadi pertama berarti tangannya yang kanan. Ya, tangan yang kanan potong. Kalau mencuri lagi ya kakinya yang kiri. Besok mencuri lagi, ya, kakinya yang kanan, ya. Jadi yang pertama kalau dia mencuri, tangannya dipotong yang kanan, mencuri lagi, ya, kakinya yang kiri, mencuri lagi, tangannya yang kiri, mencuri lagi, kakinya yang kanan. Masih mencuri juga baru ditakzir. Takzir itu hukuman sesuai dengan keputusan hakim. Jadi yang pertama potong tangannya yang kanan dia mencuri, besok dia mencuri lagi, potong kakinya yang kiri, ya. Dia mencuri lagi, ya. Potong tangannya yang kiri, mencuri lagi, potong kakinya yang kanan, besok mencuri lagi. Nah itu bagaimana hakim dah tuh. Kira-kira ni diapain orang ni? Apakah diasingin atau dibunuh ni orang? Mencuri mula atau diapain? Jadi jangan sampai kita mencuri punya orang. Jazaan sebagai balasan nasbun alal masdari itu nasab atas masdar bima kasaba dengan apa yang sudah mereka usahakan lakukan
nakalan lagi sebagai siksaan. Uqubatan lahuma sebagai ya hukuman bagi keduanya. Minallahi dari Allah. Wallahu azizun dan Allah itu azizun perkasa. Ghalibun mengalahkan ala amri atas ya perkaranya. Hakimun lagi Allah maha bijaksana fi khalqi pada ciptaannya. Faman tahba, maka siapa saja yang bertobat membak di zulmi setelah zolimnya, setelah zolim tobat roja'a anisariqwati, maka dia kembali dari mencuri. Dia kembali dari mencuri. Wa aslaha amalahu, dan dia memperbaiki akan amalnya. Dia tobat, ya, enggak mencuri lagi, lalu dia perbaiki amalnya. Fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah menerima tobat atasnya. Jadi kalau dia tobat, ya diterima sama Allah. Innallaha ghafurun rahimun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau orang minta maaf, maafin. Ya. Nah Allah begitu. Selalu memaafkan. Fi ta'biri bihadza ma taqadama fala yaskutu bi taubatihi haqqul adami minal qat'i radil mali. Pada takbir, ya, pada pengungkapan, pada peredaksian, ya. Bihadza dengan ini, ma taqadama, ada apa yang telah lalu, fala yaskutu, maka tidak gugur. Ya, apa yang telah lalu keterangan, ya, fala yaskutu, maka tidak gugur. Bitaubati, dengan taubatnya dia, hakul adami, oleh hak manusia. Jadi hak manusia enggak gugur. Itu orang mencuri, saya taubat, saya enggak akan mengulangi lagi. Ya. Saya enggak akan mengulangi lagi. Iya, ya. Allah maafin, tapi hak manusia di situ ada, berjalan. Ya. Ya, tetap dipotong hak manusia, apa tuh minal qat'i, daripada dipotong, mesti dipotong. Waradil mali, mengembalikan harta. Kecuali udah ketangkep, ya, sebelum diserahkan ke hakim, kata yang dicuri, udah enggak usah, enggak usah. Dimaafin. Naam, ya bayanati sunatu, sunnah menjelaskan anahu, akan bahwasanya in afa anhu, jika ia memaafkan daripadanya. Jadi dimaafin. Ya, yang mencuri, yang dicuri, maafin yang mencuri. Qabla rafi, sebelum mengadukan ilal imami, kepada imam, saqatal qat'u, maka gugurlah. Ya, memotongnya itu. Nah, wa alaihi syafi'i, atas inya itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi sebelum diadukan. Kalau diadukan ya udah berjalan tuh hukuman. Alam ta'alam, tidakkah kamu tahu? Al istifhamu fi li takrir, istifham padanya takrir. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu? Ya. Al istifhamu fihi li takriri, bermula istifham padanya itu untuk takrir, menetapkan. Annallaha lahu mulkus samawati wal ardi. Akan bahwa Allah lahu, baginya mulkus samawati wal ardi. Bagi Allah memiliki, ya, langit dan bumi. Bagi Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi bahwasanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Anallaha, bahwasanya Allah, ya, milik Allah lah, lahu, milik Allah. Mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi.
Kerajaan langit dan bumi ini semuanya punya Allah. Ya, kita enggak bisa kemana-mana, punya Allah. Enggak ada yang punya kecuali punya Allah. Kalau kita bilang punya saya ini tanah punya saya, itu majaz saja. Hakikatnya Allah. Tapi jangan kita gunakan hakikat, sama istri juga punya Allah hakikatnya. Majaz punya kita. Tapi enggak boleh kita menggunakan hakikat ya. Kalau majaznya itu ada yang punya. Ini kan istri punya Allah, saya pinjam boleh enggak? Enggak boleh begitu. Ada orang yang begitu. Ya, dia gunakan itu ilmu hakikatnya sesat itu mah ya. Ya, kalau ada yang kayak begitu jangan diikutin. Itu pernah terjadi seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Dia gunakan ya, ilmu agama buat menyesatkan orang, jangan sampai. Ya. Kita di zaman sekarang ini banyak sekali paham-paham yang demikian ya. Makanya kita apa harus kita mempunyai seorang pembimbing ya, seorang yang bisa membimbing kita, seorang guru yang benar, yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan banyak apa dari YouTube itu ya, macam-macam tuh ajarannya dah. Macam-macam. Jangan sembarangan, hati-hati. Yu'adzibu may yasha'u, Allah akan menyiksa akan orang yang ia kehendaki. Ta'zibahu, akan menyiksanya. Wa yaghfiru liman yasha'u, dan Allah akan menyiksa bagi orang yang ia kehendaki. Maghfirata lahu, akan ampunan baginya. Ya. Jadi Allah kuasa menyiksa dan mengampuni, kuasa Allah. Jadi ada yang namanya neraka itu ada. Hari akhir itu ada. Nanti orang dibakar itu ada. Bahkan ngeri sekali kita ngelihat. Pernah ngelihat lahar? Masya Allah. Sebegitu merahnya. Kirain kita itu buatan kali, gambar-gambar biasa. Itu beneran. Lahar, jalan. Masya Allah. Itu baru dunia, belum lagi nanti akhirat. Bagaimana itu pemandangan alam yang sangat dahsyat. Apa itu enggak ada yang mengatur? Oh tidak, pasti ada yang mengatur. Enggak mungkin enggak ada yang ngatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak begitu aja tuh kita udah merinding kita. Itu baru lahar dunia, api dunia. Melalui akhirat berkali-kali lipat, mengerikan. Ya Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin minta pertolongan kepada Allah supaya jangan kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Apa yang dilarang, jangan sampai kita kerjain. Itu kita maksimalkan. Sangat kita maksimalkan apa yang dilarang sama Allah, jangan dikerjain. Sekalipun makruh, tinggalin. Apalagi yang haram. Sekalipun makruh. Kenapa? Karena makruh itu bila mana dikerjain enggak apa-apa, enggak berdosa. Tapi kalau ditinggalin dikasih pahala. Artinya apa? Allah kepengen kalau supaya kita ninggalin yang makruh, makanya diupahkan. Upah itu berarti makna perintah supaya kita ninggalin. Iya. Kayak kita umpama ngelarang orang ya apa?
kita enggak ngelarang. Kalau ente kesana ya silakan, tapi kalau ente enggak kesana saya bagi duit. Maksudnya apa tuh? Iya, perintah supaya jangan kesana. Kenapa tuh? Dibagi duit. Makruh kayak begitu. Jadi jangan dikerjain tuh makruh. Doyan banget sama yang makruh. Iya. Buat lalaban. Tinggalin. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa minhu at-ta'zimu wal maghfiratu, di antara maha kuasanya Allah adalah ya menyiksa dan mengampuni, itu maha kuasa Allah. Wallahu a'lam bishawab.